biasanya orang bikin instrumental itu musiknya tidak boleh dirubah. Musik aransemen yang sama. Kalau ada beda, beda dikit, tetapi nafasnya tetap sama. Baru dimainkan secara instrumental ya. Tapi ini kali saya anggap luar biasa karena musika itu memberikan ini satu apa saya kasih contoh satu lagu. Lagunya siapa waktu itu? Musika nggak mau. Kenapa? Dia mau original aransemen dari Om Yopi sendiri. Oke. Jadi dia nggak mau itu sama aslinya. Justru mau dikasih aslinya dia nggak mau. Kita maunya aransemennya Om Yopi. Nah, buat saya kan tantangan begini. Ya oke lah. Ini makanannya Om banget nih ya. Memang karena saya memang kan asalnya juga dunia saya tuh pertama kali menjejakan kaki di Jakarta itu gak ngeband dulu, langsung ke studio rekaman. Oke. Jadi kalau rekaman itu ya sudah seperti lingkungan saya saja.